Quill City Mall kerana membenarkan kami bersiaran di Quill City Mall. Hari ini kita bersama dengan tokoh yang tak asing lagi bersama-sama kita. Hari ini kita bersama dengan satu tokoh usahawan Islamik yang harus dibanggakan, harus menjadi ikon kita sebagai orang-orang Islam dan juga kepada usahawan-usahawan, bukan kata orang Islam saja, kepada usahawan-usahawan di sana, bagaimana mereka menempuh kejayaan mereka sehingga menempah nama di luar negara. Okey, sebelum tu kita nak bercerita kepada penonton-penonton yang mana Quill City Mall kita ada cabutan bertuah kepada pengunjung-pengunjung Quill City Mall Shop and Win. Yes, jeng-jeng-jeng. Kita ada iPhone 12. Kita ada handphone Oppo Reno 5 Pro. Dan hadiah ketiga, kita ada iPad. Untuk dapatkannya, okey, nantikan sehingga ke penghujung rancangan. Okey, kita ingin memperkenalkan tokoh yang tak asing lagi dalam segi industri usahawan. Siapa tak kenal? Datuk Lokman. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih, kerana sudi datang. Walaupun Datuk sibuk dengan tugasan-tugasannya, dengan bisnesnya, kan? Terima kasih kerana datang sudi kepada Salam Santai kali ini. Okey, kita sebelum kita bercerita pasal sesuatu bisnes yang menarik yang harus di-sharekan, kita saksikan VT ini. Silakan. Syarikat GISB Holding Sendirian Berhad merupakan syarikat Bumi Putra Islam yang telah diasaskan oleh Ustaz Asy'ari Muhammad. Selepas pemergian beliau, syarikat ini terus berkembang maju di bawah pimpinan dua mantan pengurusi eksekutifnya, Datuk Ibu Hatijah Am, seterusnya Datuk Muhammad Rasidi Abdullah. Kini, GISB Holdings diterajui oleh Tuan Nasiruddin Muhammad Ali sebagai pengurusi eksekutif bersama Datuk Lokman Hakim Fortun sebagai ketua pegawai eksekutif. Dengan dibantu oleh 7 ahli lembaga penasihat yang lainnya, barisan kepimpinan yang baru ini terus mengorak langkah membawa GISB ke hadapan. Bukan hanya melalui penambahan cawangan syarikat di dalam dan luar negara, malah turut memperkenalkan barisan produk dan perkhidmatan ikhwan yang baru di pasaran. GISB Holdings mempunyai 14 buah rangkaian anak syarikat, iaitu GISB Mart Sendirian Berhad, GISB Bakery, Restaurant and Catering Sendirian Berhad, GISB Industries Sendirian Berhad, GISB Distributor Sendirian Berhad, GISB Travel and Tours Sendirian Berhad, GISB Medicare Sendirian Berhad, GISB Poultry Sendirian Berhad, GISB Academy GH
Sendirian Berhad. GISB Production, Sendirian Berhad. GISB Event Management, Sendirian Berhad. GISB Consultancy and Services, Sendirian Berhad. GISB High Tech, Sendirian Berhad. Ikhwan Biotechnology, Sendirian Berhad. Ikhwan TV Network, Sendirian Berhad. Selain itu, syarikat GISB Holdings turut melaksanakan pelbagai aktiviti melalui penubuhan 7 sektor yang mengendalikan 37 jabatan di seluruh cawangan syarikat yang berada di 17 buah negara dalam memberikan khidmat kepada manusia tanpa mengira agama dan bangsa. 7 sektor tersebut adalah sektor pembangunan insan, sektor pendidikan, sektor perkhidmatan, sektor media dan perhubungan, sektor penternakan dan perladangan, sektor perniagaan dan perkilangan, sektor pembangunan keluarga dan remaja, GISB Holdings mempunyai staf berjumlah 5,474 orang, terdiri daripada 2,517 orang staf dewasa dan 2,957 orang staf di kalangan belia. Terdapat 1,584 buah keluarga di dalam GISB Holdings. 1,110 darinya adalah keluarga monogami dan 474 pula merupakan keluarga poligami. Bukan mudah untuk membangunkan sebuah syarikat Islam untuk menjadi sebesar ini. Tumpuan utama diberikan kepada pembangunan insaniah terlebih dahulu, iaitu dengan mendidik semua staf untuk menjadi manusia yang takut setakut-takutnya pada Allah dan rindu serindu-rindunya pada Nabi, melalui program-program pendidikan hati dan membaiki diri yang berterusan. Dan hasil daripada pembangunan rohaniah ini, maka lahirlah berbagai aktiviti dan kemajuan dalam kehidupan sebagai memenuhi tuntutan Allah dan Rasul dalam melaksanakan Islam yang indah dan syumul. Sesungguhnya, Islam yang gemilang, indah, selamat dan berkat itu hanya akan terjadi di tangan orang-orang yang hati mereka sudah hidup dengan rasa-rasa terhadap Allah dan Rasul, sehingga sanggup untuk berjuang dan berkorban demi untuk membela Islam, hingga lahirlah keindahan yang dapat dirasai oleh seluruh umat manusia. Inilah matlamat utama GISB Holding, Sendirian Berhad, untuk membawa manusia kembali untuk takutkan Allah dan merindui Rasulnya, sehingga terlahirlah sebuah masyarakat yang gemilang, indah, selamat, berkat dan harmoni. Tadi kita video yang kita pamerkan sangat menarik. Okey, kita bersama-sama dengan
Tuan punya CEO, CEO daripada JISB Holding. Okey, kita bersama dengan Datuk Lokman. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah, khabar. Okey Datuk, saya nak bertanya sikit dari segi konsep JISB Holding untuk melaksanakan usahawan-usahawan mereka. Pendekatan sistem Islamik itu yang diamalkan di JISB Holding Sendirian Berhad. Bagaimana Ustaz? Terima kasih kepada Abami dan semua para penonton. Izinkan saya berkongsi sedikit berkaitan dengan apa yang telah ditanyakan tadi. Macam mana konsep bisnes JISB ini? Kita sebenarnya melakukan ini bertitik tolak daripada dua peranan kita sebagai manusia yang dihantar hidup di atas muka bumi ini. Bila kita dilahirkan, kita ada dua tanggungjawab. Iaitu pertama, tanggungjawab kita adalah sebagai hamba, dan kedua sebagai khalifah. Ini kita boleh rujuk dalam Al-Quran. Ada ayat atau firman Allah yang menyebut tentang dua peranan ini, iaitu kita mesti jadi hamba, dalam masa yang sama kita adalah khalifah. Jadi apa tugas hamba? Tugas hamba adalah untuk menghambakan diri kepada Allah. Hamba itu bukan sekadar yang lahir, tapi hatinya, hati itu nak dihambakan. Mesti kita tawaduk, merendah diri, kita bergantung harap dengan Allah, tawakal dan melakukan segala-galanya hanya dan demi kerana Allah. Kemudian sebagai khalifah, kita mengimarahkan dunia, kita menyempurnakan semua keperluan-keperluan kehidupan dunia, memberi khidmat kepada masyarakat dalam semua aspek kehidupan, tapi tidak lari daripada apa-apa yang telah Allah perintahkan dan yang telah Nabi usahakan. Jadi atas dasar itulah bertitik tolaknya syarikat JISB Holdings ini. Saya tertarik apabila Datuk pernah bercerita dengan saya, iaitu sebelum kita mengendalikan bisnes, okey, jiwa dan hati pekerja itu harus disentuhi dulu. So itu yang saya nampak, oh, something yang jarang mana-mana syarikat mengenengarkan hati dan jiwa, bukan kata untuk pekerja itu bekerja sahaja, tapi mengenengarkan hati mereka kepada Allah. Boleh Datuk terangkan pada konsep yang diamalkan oleh JISB Holding? Menyentuh tentang persoalan ini, kita boleh katakan bahawa dalam hidup manusia ini ada sistem. Kalau manusia tak ada sistem dalam kehidupannya, habislah, porak panda lah, lintang pukang lah. Kalau katalah traffic light di kota raya tidak berfungsi, susahlah semua. Jadi sistem itu adalah sangat penting. Dan lebih utama lagi adalah orang yang nak menjalankan sistem. Kita boleh bercakap tentang syariat. Syariat itu ini halal haram, sunat makruh harus. Tapi siapa yang melaksanakannya? Itulah orangnya. Begitu juga sistem, katalah sistem pendidikan, sistem ekonomi, sistem kebudayaan, apa juga sistem dalam masyarakat, yang nak menjalankannya adalah kita lah manusia. Jadi dalam konteks perniagaan, kita nak melaksanakan perniagaan, siapa yang melaksanakan itu, itulah orang-orangnya. Itulah pentadbir-pentadbirnya, pegawai-pegawainya, pengerah-pengerahnya, pengurus-pengurusnya, sampailah kepada staff-staffnya. Jadi untuk membentuk manusia, manusiawi manusia itu mesti diperkenalkan kepada Tuhan. Bertitik tolak daripada tauhid yang kuat, kenalnya Allah tu sampai tahap dia cinta dan takut, dia rasa, dapat merasai keagungan, kebesaran Allah itu maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar. Jadi apa jua yang dia buat itu tidak putus hatinya dengan Tuhan. Dia bawalah fizikalnya ke mana-mana, buatlah apa saja kerja, tapi hatinya tidak putus dengan Tuhan. Jadi daripada situ, apa sistem pun yang kita laksanakan, insyaAllah dapat dibuat dengan sempurna. Kalau tidak, nanti banyaklah curi tulang, macam-macam curi akan berlaku. Betul-betul. Itu yang itu yang diamalkan oleh JSB. Sebab sebenarnya kita mengenali Tuhan itu bukan kepada agama Islam aja. Semua agama masing-masing ada kepercayaan masing-masing kan, Datuk kan. Jadi masing-masing ada mengikut kepercayaan masing-masing, dan sekiranya mereka tetap mengenali Allah masing-masing, kepercayaan masing, insya-Allah mereka tidak tersasar daripada landasan yang betul. Okey, Datuk, untuk JSB, untuk bagaimana pendekatan dari segi sudut kata orang tu networkingnya bersama dengan rakan-rakan yang bukan Islam. Sebenarnya kita ni bisnes, kata orang tu, bukanlah kata kita ni orang Islam aja kan. Kita digalakkan juga
di zaman Nabi pun juga kan, dia mereka bukan berniaga bersama-sama Islam juga. Bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh GSP terhadap bersama dengan rakan-rakan yang bukan Islam juga? Bertitik tolak daripada dua perhubungan yang telah ditentukan dalam agama, ya, iaitu kita ini mesti berhubung dengan Khalik, iaitu pencipta, iaitu Allah, iaitu Tuhan, dan mesti juga menjalinkan hubungan sesama makhluk. Jadi kalau cacat salah satu hubungan ni, makna cacatlah agama kita, cacatlah kehidupan kita. Jadi kalau satu orang tu diklaim kata dia sangat takut cinta Allah, tapi dalam realiti kehidupannya dia menyusahkan orang lain, orang duduk bersama dia tu tidak selesa, terganggu, bahkan tidak terhibur, itu tandanya dia ada masalah hubungan dengan Allah. Dan begitu juga sebaliknya. Jadi dalam hal perhubungan dengan manusia ini, kita tidak mengira apa bangsa, apa agama, semua itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang kita mesti santuni, kita mesti beri kebaikan, khidmat dan sebagainya. Dan kita juga dalam Islam ni diajarkan oleh Nabi, apabila dikategorikan manusia yang sebaik-baiknya bukan yang paling banyak sembahyang, paling banyak puasa, tapi kena sembahyang, kena puasa. Bukan yang paling banyak mengaji, tapi kenalah mengaji. Yes. Tapi yang paling banyak memberi khidmat kepada manusia yang lain. Jadi sekiranya kita duduk berjiran dengan tetangga yang berbagai agama, berbagai bangsa, mereka rasa kewujudan kita itu sangat membahagiakan, menggembirakan. Artinya kita sudah melaksanakan tugas sebagai seorang hamba dan khalifah yang betul. Tapi kalau jiran sebelah pun rasa tak selesa, itu kita kena koreksi diri kita masing-masing. Jadi dalam konteks perniagaan, kita berhubung dengan semua, dengan apa-apa bangsa, bahkan dalam konteks GSB, kami berurusan bukan sekadar di Malaysia, bahkan kita berada di 16 buah negara yang lain. Dan kita berinteraksi dengan pelanggan-pelanggan, dengan rakan-rakan niaga yang berbilang kaum, berbilang bangsa, bahkan berbilang agama. Misalnya pelanggan-pelanggan kita di Australia, ramainya orang-orang berkulit putih yang bukan beragama Islam, dan mereka dah pandai lah makan rendang, makan kari, nasi lemak. Dan kita gambarkan bahawa Islam itu adalah satu agama yang berkasih sayang, agama yang bertolak ansur, dan agama yang boleh berhubung dengan apa jua kalangan. Okey, sebenarnya itu adalah satu ukhuwah. Maksudnya kita digalakkan untuk bersama-sama. Walaupun mungkin satu booth ni orang Melayu, yang ni bukan orang Melayu. So kita kena berbaik-baik dan juga tolong-menolong antara satu dengan lain juga. Dan bagi sekarang lebih-lebih lagi ni pula kita dalam COVID lah kan. Kita dalam PKP3 ni. So halangan dan dugaan yang diterima oleh usahawan-usahawan kita, Datuk, banyak tiba-tiba mereka dah buka bazar, dah plan untuk sebulan membuat pilihan apa preparation untuk beli barang untuk sebulan, tiba-tiba diarahkan tutup. Bukan kerana suka-suka, untuk menjaga keselamatan kita juga, daripada kita lebih baik menghalang daripada mengubati. Dari segi sudut Islamik tu sendiri, dari segi pandangan Datuk sendiri terhadap isu-isu yang halangan ataupun kata orang tu rintangan yang dihadapi, bagaimana pendekatan yang harus diambil kepada usahawan-usahawan di luar sana? Nampak banyak ya poin-poin yang Abami kemukakan, utarakan, yang saya cuba berkongsi dengan izin Allah. Yang pertamanya, kita sebagai dalam konteks orang Islam, kita sentiasa mesti faham kerja Tuhan, kerja Allah. Allah dia melakukan sesuatu tu tidak pernah sia-sia, semuanya ada hikmah. Dan sekiranya kita pandai menerima dari Tuhan, kita tidak akan jadi orang yang stres, orang yang rasa tertekan dan nak marah-marah dan sebagainya. Sesungguhnya ujian yang didatangkan kepada manusia ini tidak kira dia itu tua atau muda, miskin atau kaya, Islam atau tidak Islam, semua akan diuji. Tapi bagaimana kita menerima ujian? Kalau bagi orang Islam, menerima ujian dari Allah ini, kita melihat dalam dua konteks. Pertama, ini kasih sayang Allah, Allah nak ampunkan dosa kita. Siapa boleh klaim kata dia tak berdosa? Hanya Nabi, Rasul dia yang maksum. Kita ni banyak dosa. Kalaupun kita tak buat dosa-dosa yang lahir, kita tidaklah minum arak, tidak berjudi, tidak melakukan dosa-dosa itu, tidak mencuri, merompak. Tapi banyak dosa-dosa berbentuk rohani. Katalah hasad dengki, sombong,
bangga diri, ujub, riak dan sebagainya, itu adalah penyakit-penyakit hati yang merupakan dosa. Dan daripada situlah akhirnya lahir penyakit-penyakit lahir, penyakit-penyakit yang berbentuk fizikal. Jadi melihat itu, kita menerima bahawa Allah datangkan ujian ini untuk diampunkan dosa kalau kita redha, kalau kita terima dengan baik. Terima kasih Allah nak ampunkan dosa aku, Allah datangkan ujian, dah siap-siap apa ni, segala barang-barang yang nak dijual dah tak boleh berniaga pula. Kita mintalah ke Allah, ya Allah, bagilah jalan aku menyelesaikan perkara ini. Kita ada anak, ada isteri, ada orang yang dalam tanggungan kita, tentunya Allah tidak akan membiarkan. Kemudian dalam konteks mengapa kerjaan impos keadaan sekarang ni dahlah nak raya, masing-masing tentulah inilah saat-saat akhir nak berniaga kan, di waktu ini pula tak boleh berniaga, tetapi tentulah kerjaan melakukan sesuatu itu di atas mengambil kira oleh pakar-pakar keadaan semasa. Jadi moga-moga apa yang dilakukan ini dan kita sama-sama menjaga SOP ini, Allah angkatlah wabak ini daripada kita atau diturunkan dengan kadar yang segera untuk kesihatan bersama. Okey, itu tadi kita mendengar nasihat sedikit kepada usahawan di luar sana. Jadi bagi mereka yang di luar sana, janganlah putus asa, janganlah rasa macam kecewa, janganlah asyik kata oh tak adil, tak adil, tak adil, tak adil. Okey, kita akan berehat sebentar. Okey, walau macam mana pun di Queen City Mall kita ada promosi-promosi yang menarik. Okey, sebelum tu kita berehat sebentar, saksikan info yang akan disampaikan daripada Queen City Mall. Silakan. Selamat datang ke Queen City Mall Kuala Lumpur. Saya Nikki. Hai, dan saya Effy. So, Effy, kita kat mana sekarang? Okey, sekarang ni kita berada di main area ni, tengah-tengah dalam Mall Queen City Mall ni. Okey, sekarang ni yang saya dengar Queen City Mall di masa Fiesta, iaitu Fiesta, Queen Fiesta Ramadan Raya. So, kat sini macam-macam korang boleh dapat. Korang boleh dapat baju raya, persiapan raya lah, semua kuih raya, rendang dinding, semua ada kat sini. So, why not we go and check out apa yang ada kat sini lah. Jom pergi. Sedapnya. Ni, hadiah. Shop kat sini and who know, you might win a phone during raya. Ya, tak rugi shopping kat sini sebab setiap pembelian tu dapat di sini. Korang boleh kereta tapi Malaysia kena RM50 ke atas. Ya, so that's it. Okey, itu tadi promosi yang ada di Queen City Mall. Okey, yang tadi saya nak cakap pasal hadiah pada pengunjung-pengunjung yang berada di Queen City Mall, anda boleh mendapat itu inisiatif Datuk Queen City Mall memberi hadiah kepada pengunjung-pengunjung yang bertuah. Okey. Siapalah agaknya yang bertuah kan, mana tahu siapa tak tahu ni pula dapat iPhone 12. Oh, sudah berada di tangan saya dan bukan saya punya . Ini pengunjung-pengunjung bertuah. Dan juga kita ada Oppo Reno 5 Pro. Okey, ini semua harga yang bukan main ratus ni, main ribu . Dan juga kita ada iPad untuk dimenangi oleh pengunjung-pengunjung yang bertuah. Okey, cabutan ini bermula pada 9 April hingga 25 Mei. Senang saja untuk pengunjung-pengunjung Queen City Mall, iaitu anda hanya membelanjakan sebanyak RM50 saja, Dato'. RM50 saja? Bukan RM50,000.
bukan 5,000 ataupun 5,000, 50 ringgit sahaja. 50 untuk memenangi iPhone Oppo dan sebagainya. Oppo dan sebagainya, mudah sangat. Ini juga membantu untuk dia. Dan juga anda juga boleh membelanjakan pembelian itu kepada booth-booth yang berada di skrin sini dan juga di sekitar rent, apa, tenant-tenant yang berada di KFC ke di mana saja. Lepas anda beli, semestinya para usahawan kena sediakan apa, receipt lah. Receipt dan juga akan dia ada kod, barcode kat situ. Anda boleh scan dan anda juga boleh mengisi dan menghantar receipt ke situ dan menjawab 2 atau 3 soalan. Soalan ni senang-senang aja biasa ni kan. Okey, anda boleh dapat iPhone 12. Sudah ada di tangan iPhone 12. Apalah yang bertuah nanti. Dan Oppo Reno 5. Dan juga hadiah ketiga adalah iPad. Dan 20 hadiah untuk bag travel. Saya tak bawa lah bag travel kat sini. Besar dan on. Okey. Okey, itu tadi. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Datang ke Quill City Mall. Kita berbalik kepada Datuk. Okey Datuk, sebenarnya kebahagiaan dan kesenangan kepada usahawan di sana banyak. Tak semestinya orang Islam ke orang yang bukan Islam, semua mengalami benda tu. Dan dari sudut Islamik itu sendiri, kebahagiaan dan juga apa tadi kita bincang? Kejayaan. Kejayaan yang diamalkan ataupun yang diambil kira oleh JISB sendiri. Bagaimana pendekatan Datuk sendiri terhadap elemen itu? Menilai kejayaan dan kebahagiaan ini, sebenarnya kita mendengar banyak pendapat. Bahkan di seluruh dunia, krisis yang berlaku di kalangan manusia adalah bagaimana menilai kejayaan dan bagaimana menilai kebahagiaan. Jadi bagi kita orang Islam, kejayaan ini ada dua. Satu, kejayaan yang paling besar, yang paling utama adalah di akhirat. Apabila kita kembali kepada Tuhan, Tuhan redha untuk bertemu dengan kita, kita pun redha untuk bertemu dengan Tuhan dan diberikan kepada kita kesejahteraan di sana. Tapi di dunia juga merupakan tempat yang kita sedang berada sekarang. Sebelum kita berpindah ke sana, ada kejayaan-kejayaan tertentu yang Allah anugerahkan kepada manusia. Tapi anugerah kejayaan ini berbeza. Ada yang dianugerahkan kalau atas dasar takwa, kejayaan itu diberi atas dasar rahmat dan kasih sayang Allah. Dia tak ada side effect. Side effectnya positif. Tapi kalau kejayaan itu diberikan atas dasar, dalam istilah Islamnya dipanggil istidraj, dalam keadaan Allah murka, kita nak berjaya, dia bagi berjaya kerana dia memiliki segala-galanya. Kita taat derhaka, dia bagi. Tapi kalau kita mendapatkan kejayaan itu bukan atas landasan yang sebenar, nanti itu adalah satu kejayaan dengan yang penuh kemurkaan. Nanti side effect dia akan memberi kesan negatif, bukan sebenarnya pada diri kita, keluarga, bahkan kepada masyarakat dan dunia seluruhnya. Dan hari ini kita sudah saksikan betapa bukan tidak ramai yang berjaya, tapi orang-orang berjaya tidak sampai memberi kebaikan kepada masyarakat manusia. Kemudian yang kedua, dalam konteks kebahagiaan pula, bahagia ini sebenarnya bukan kerana hal-hal lahir, bukan kerana seorang itu ada duit dia bahagia, bukan kerana ada rumah besar, kereta besar, pangkat tinggi dan sebagainya. Kebahagiaan itu letaknya di hati. Dalam Islam, orang yang paling banyak ingat Tuhan, dialah nanti orang yang akan paling bahagia, paling tenang. Sebab apa? Dia dapat nikmat pun dia tidak rosak, dia mendapat ujian pun dia sabar. Dapat nikmat, dia syukur. Jadi dia sentiasa dalam keadaan stabil, sentiasa dalam keadaan bahagia. Walaupun diuji, walaupun susah, apalagilah dia mendapat kesenangan dan nikmat. Kerana hari ini kita lihat berapa ramai orang yang ada segala-galanya. Ada kemasyhuran, ada wang ringgit, ada kenderaan-kenderaan mewah, rumah yang besar. Bahkan kita dah tengok berapa ramai orang-orang yang terkenal di dunia berakhir dengan apa? Overdose. Kenapa overdose? Kerana dalam kehidupan tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan. Walaupun dah ada semua, yang orang yang tak ada, dia kata, oh senang kalau dapat berhaji ni macam orang tu. Semua orang kenal, popular, banyak duit, naik kapal terbang sana sini. Tapi akhirnya dia overdose, ambil dadah.
dan mati, dan begitulah yang seterusnya. Jadi bahagia itu bukan kerana faktor-faktor luar, bahagia itu adalah dalam. Bila mana hati kita sentiasa terhubung dengan Tuhan, maka Tuhan akan campakkan kebahagiaan dalam hati kita, maka kita akan jadi manusia yang sebaik-baik manusia, sangat bersedia untuk memberkhidmat kepada orang lain. Okey, sangat menarik dan sangat katakan tu topik yang harus kita boleh ambil iktibar kepada diri kita sendiri, bukan kata orang lain. Saya juga kita kena ambil benda tu untuk supaya ketenangan jiwa tu, ustaz, ketenangan jiwa tu Datuk, kita kena ada. Yang penting walau macam mana pun kita kena masing-masing ada Tuhan. So kita kena beramal kepada Tuhan kita. Kalau Islam tu Islam lah, kalau yang lain tu ikut ajaran masing-masing lah. Okay, mungkin di sini ingin ambil Datuk, sebelum kita mengakhirkan program kita, di sini kita mungkin ambil kesempatan kepada Datuk untuk mengucapkan Ramadan dan akan menjelang Aidilfitri lepas ni, dan mungkin nak mewawarkan di luar sana bagi mereka yang ingin mencari produk-produk di bawah Ikhwan, dekat mana yang ada di KL ke di Mata, boleh silakan. Mengambil peluang yang sedikit ini yang diberikan oleh Abami kepada semua para penonton, dan mungkin khususnya kepada umat Islam yang akan menemui Syawal tidak lama lagi, 5 hari lagi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka itu sangat sedih meninggalkan Ramadan, kerana di dalam Ramadan itu adalah di dalamnya terkandung berbagai-bagai keistimewaan, dan mereka rasa malu untuk bersukaria di bulan Syawal kerana merasai kegagalan dalam Ramadan. Kerana kita Ramadan ini bukan sekadar puasa tidak makan dan tidak minum, kita mesti puasa hati, puasa fikiran, puasa mata, puasa telinga dan sebagainya. Jadi kita masih gagal melakukan itu semua. Moga-moga Allah rezekikan Ramadan akan datang, kita berusaha lagi untuk mengoverhaul diri kita menjadi manusia yang lebih baik. Dan Syawal nanti bukanlah masa untuk kita lupa Tuhan. Tidak mengapa kita menghiburkan orang lain, kita senyum, jangan pula bila dah Syawal nanti semua masam, sebab apa? Sedih melepasi Ramadan. Kita tetaplah menghiburkan orang lain, tapi dalam keadaan hati itu tidak putus dengan Tuhan. Jadilah kita nanti manusia-manusia yang tidak akan terlintas pun untuk menyusahkan orang lain. Jadi moga-moga Syawal itu adalah satu kejayaan kita membersih atau overhaul diri kita sendiri. Dan untuk mendapatkan produk-produk, bukan sekadar produk daripada JSB, semua produk-produk yang mungkin dikeluarkan, khususnya kalau di Quail Mall ini, banyak usahawan kita sedang berada di sekitar ini, bolehlah datang untuk mendapatkannya, untuk menghiburkan keluarga kita dan sebagainya. Dan kita pun nampaknya dengan halangan PKP ini tak dapatlah beraya seperti biasa, tapi moga-moga adalah kebaikannya yang Allah akan berikan kepada kita di hari-hari yang akan datang. Sebenarnya bukan satu penghalang apabila kata orang tu, apabila sekarang kerajaan okey rintas negeri tak boleh everything semua. Okey, kalau merindui bagi sekitar Kuala Lumpur kan, yang berdekatan dengan Kuih City Mall, okey, nak merindui kawasan kampung, suasana kampung, datang ke Kuih Mall. Kita ada rumah, kita rumah Datuk. Siap, boleh siap, ampai baju. Ampai baju lagi kan. Nak makan rendang, ada kat sini ada rendang semua. Dan juga kata orang tu okey, di pagi raya kadang-kadang kalau nak kasih hadiah kepada mak ayah, sekarang senang je Datuk. Okey, beli barang, pack, post saja. Pagi raya sampai insya-Allah, ataupun sebelum raya sampai dapatlah adik, abang, akak. Bukan beli order online. Sekarang beli online, segalanya di hujung jari anda. Sebab tu penting teknologi sekarang. Sebab tu Allah nak mendidik umat-umatnya kan, semua mengetahui teknologi. Semua ini semua daripada dia kan Datuk. So that means segalanya di hujung jari anda. Jangan kata orang tu di media sosial tu benda-benda buat yang tak baik, sharekan benda palsu, kaya kata gini lagi tu, sebenarnya tak elok. Jadi kita sharekanlah benda-benda yang baik, terutama apa yang telah Datuk katakan tadi, sharekan kepada di luar sana untuk sebagai amalan kita. Mungkin akhir sekali, apa Datuk nak bercerita atau bercakap sedikit sebelum kita melaburi program Salam Santai kali ini? Sekali lagi mungkin saya nak ucapkan terima kasih kepada Abami dan Suar TV yang sudi untuk menjemput saya mewakili JSB Holdings, dan diucapkan selamat menempuh Ramadan yang berbaki kepada semua umat Islam, dan selamat nanti menyambut Hari Raya. Dan kepada semua rakyat Malaysia, marilah sama-sama kita berganding bahu
mengedepikan semua soal-soal yang remeh temeh, soal-soal kita tidak boleh bersatu berpecah belah, kerana itu adalah kerugian buat kita sama dan kita bersama. Jadi kalau kita berada di Malaysia dalam keadaan masing-masing menjaga kasih sayang, menjaga keharmonian, kita juga akan hidup dalam keadaan harmoni dan bahagia, bertolong bantu berinteraksi antara satu sama lain dengan keadaan yang sangat harmoni. Okey, itu tadi. InsyaAllah mana tahu kita akan bekerjasama, suatu kita akan bersama dengan GISB Holding atau Ikhwan. Yes, sebenarnya setakat ini kita pun sudah bekerjasama dengan ramai usahawan khususnya Bumi Putera dalam hal mempromosi dan memasarkan produk mereka. Misalnya apabila kita buka pasaraya kita di Manjung, sebelum buka kita dah buka WhatsApp group dulu, mengundang semua usahawan-usahawan pengeluar-pengeluar Bumi Putera di sana untuk masuk dalam grup tu dan mempamerkan produk masing-masing, berbincang, dan akhirnya mereka dapat memasukkan produk-produk mereka apabila kita buka mat kita. Dan kita dah buat program yang berbagai, bekerjasama dengan beberapa pihak untuk membantu memberikan nasihat, membantu memasarkan dan sebagainya. Jadi moga-moga dengan kerjasama ini kita akan dapat memeriahkan lagi industri produk-produk halal, usahawan dan sebagainya di negara ini, dan kita boleh saling berkongsi kemakmuran bersama. Mana tahu insyaAllah akan datang, kalau kita rezeki kita mungkin Ikhwan Mat mungkin berada di Kuil City Mall ke, akan datang untuk penduduk Kuala Lumpur ke kan, yang tak tahu nak ke mana, okey, berdatang ke sini ada produk-produk sana. Okey, sehingga waktu itu kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk kerana sudi bersama-sama kami dan juga datang ke Kuil City Mall untuk Shop and Win. Okey, sehingga waktu itu saya Azmi Jafri mengucapkan salam santai dan mengucapkan selamat berbuka dan selamat menyambut Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Sehingga waktu itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.